menjelaskan tentang satu Muhammad bin Anis Basrah dan dua Muhammad Salih dari dakwaan bin Mansur. 3. Menyatakan terdapat satu Muhammad bin Anis Basrah dan terdapat dua Muhammad Salih. Lalu sesuatu yang menyatakan jangan melakukan tindak pidana perbuatan jahat serta tanpa dan melawan hukum menguasai nanti kegaduhan satu kepatanan dalam dakwaan sebelumnya. Ia di dalam sudah saya upayakan lewat pembelaan pledoi dan duplik kita kemarin itu, artinya hakim juga menjatuhkan hukuman yang kurang dari cuma kurang sedikit dari tuntutan gitu, karena memang kan nggak bisa juga kalau mereka sudah memberikan tuntutan segitu tinggi ya, terus mau tiba-tiba dikasih yang ini nanti jadi pertanyaan lagi ya kan. Upayakan untuk tetap banding. Tadi sudah sepakat dengan suami juga dipertanyakan di dalam persidangan, pengacara juga menyatakan untuk banding. Jadi bismillah kita banding. Itu karena saya akan tetap memperjuangkan apapun untuk keadilan suami saya sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Pamat tertangkap, kita sudah mengupayakan juga dari pihak pengacara bersurat ke jaksa, ke penyidik dan segala macamnya itu untuk membuat surat permohonan assessment, tapi diabaikan gitu loh, diabaikan sementara padahal sesungguhnya itu adalah haknya Muhammad gitu, karena maksudnya barang bukti sabu yang disita oleh mereka pun juga sabu pakai satu hari ya. Di handphone yang disita pun juga tidak ada transaksi sama sekali, tidak ada fakta yang membuktikan bahwa Muhammad memberikan sabu itu kepada Syafiq ataupun mengajak Syafiq ketemu untuk nyabu bareng, itu nggak ada. Yang saya inginkan suami saya sembuh, dia adalah korban penyalahgunaan. Semua fakta-fakta yang terungkap di pengadilan pun juga sebenarnya sudah jelas bahwa Muhammad bukan seorang kurir pelantara atau apapun itu. Muhammad dengan SPK-nya juga tidak ada permufakatan jahat, artinya tidak bertemu untuk nyabu bareng atau Muhammad memberikan sabu kepada SPK-nya, itu sama sekali nggak ada dan sudah dibuktikan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.